Santriwati yang hadir pada siang hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah menyerahkan dan taufik kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahah dalam keadaan sehat iman wal Islam. Salawat serta salam semoga tetap terlipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai lentera dunia dan membawa kita ke arah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, juga ustaz dan ustazah, sebetulnya ini adalah sangat mengejutkan karena rencana awal hanya ingin silaturahim, ya, membayar apa yang sudah ibu nyai ke Malaysia waktu itu. Jadi saya kebetulan ada di Cirebon, beliau minta ke sini dan alhamdulillah saya bisa bertemu. Di luar dugaan kok bisa bertemu dengan, ya Masya Allah, ini santriwan dan santriwan luar biasa. Yang tadi saya dengar dengan berbahasa Arab, tapi sekarang saya berbahasa Indonesia aja. Ya, ini kebetulan suami berasal dari Kuningan dan sekarang sudah menjadi warga negara Malaysia. Sudah 40 tahun lebih di Malaysia. Ibu sendiri berasal dari Cirebon, Penggung. Ya, sudah 35 tahun di Malaysia dan juga mempunyai anak 5 warga negara Malaysia semuanya. Dan kebetulan punya Haji Laila itu ke Malaysia dan berkunjung ke rumah. Allah telah amanahkan saya sekarang sebagai ketua pimpinan cabang Istimewa Muslimat Nadatul Ulama dan sedang mengelola sebuah pendidikan non formal di mana anak-anaknya lah anak-anak tidak sama dengan anak-anak yang ada di sini. Jadi anak-anak di sini sangat beruntung, harus disyukuri. Ini adalah anugerah dari Allah, semangat. Karena gimana? Anak yang di bawahan ibu itu tidak mempunyai status warga negaraan. Di Malaysia tidak diterima. Di Indonesia dan mau sekolah apa? Anak yang di bawah asuhan ibu di Malaysia itu tidak bisa memilih sesuka hati. Ibu anak-anak banyak sekali. Anak-anak ini tidak mempunyai pilihan yang lain, tidak mempunyai fasilitas untuk sekolah di pendidikan non formal. Dan ibu sudah uruskan anak-anak ini mempunyai status warga negara
Indonesia.